Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Studi Suara, kenali suaramu, kenali dirimu. Kembali lagi di Music Comment, di mana kita akan menonton music video di YouTube dan kita akan membahas, kita akan analisis, kita akan bedah musik dan vokalnya. Semua penilaian di sini berdasarkan pengalaman saya sebagai pelatih vokal dan pemusik, so dapat dipertanggungjawabkan. Masalah setuju gak setuju? Sakarepmu. Oke, di music comment kali ini ada request dari Mon Mirin. Halo coach, saya mau request salah satu VTuber favorit saya yaitu Iron Mouse. Dia terkenal dengan suara operanya meskipun dia mengidap penyakit kekebalan tubuh. Orang-orang bilang dia memiliki suara yang mirip real life Disney Princess. Ini salah satu lagu yang dia nyanyikan di live-nya. Bagaimana pendapat coach tentang suaranya? Terima kasih. Well, actually mungkin beberapa teman-teman yang sering nonton saya juga sudah tahu saya pernah nge-react Iron Mouse juga, dan di situ ya memang benar-benar suaranya, cara nyanyinya itu operatif banget. Kalau dibilang gaya nyanyinya kayak Princess Disney, ya benar memang, karena lagu-lagu Disney kan identiknya seperti itu ya. Oke, kali ini kita akan membahas penampilan dia yang lain ya. Judul lagunya When I Look At You. Oke. Okay. Kalau begitu kita akan langsung tonton saja si siapa? Iron Mouse ya dengan lagu When I Look At You. Oke. Okay. Like, I'm wondering if I can do it. So before we leave, I'm going to try to sing it live with ya. My opera voice, okay? Oke. When I look at you, what I always see is the face of someone else who once belonged to me. Still I can hear him laugh. Awal-awal tarikannya kurang begitu pas nadanya. Oke, bagian ini. Oke kan. Tremolonya bagus, tapi untuk detail-detail yang nada rendah, nada yang pendek-pendek, enggak terlalu pas. Oke, okay. Ya saya yakin Iron Mouse sendiri juga menyadari bahwa tarikan nadanya di awal-awal kerasa ada hambatan. Terlihat dari di sela-sela lagu dia batuk-batuk kecil supaya biar nggak ada sesuatu yang menghambat tenggorokan dia. Ketika dia membunyikan tremolo yang nadanya bergetar itu, nah di situ karena dia membawakannya dengan penuh power di nada tinggi juga, di situ relatif lebih lancar. Sementara untuk nada-nada rendah, nada-nada yang pendek itu seringkali apa ya nggak pas gitu ya. But it's still good ya, hanya saja kondisinya kurang maksimal aja. Oke, kita lanjut. Hoi. Once more, with all the love you felt before, if you and I could disappear into the past and find that love we do, I'd never take my eyes away from you. Nice. He is touching me. I would reach for him, but who can hold a memory? Yeah. Tengah-tengah ini suaranya sudah mulai panas nih. Oke, okay, nyangkut. We'll melt away someday. Oh, you were once that someone who I followed like a star. Then suddenly you changed, and now I don't. Nafas. Are,
Oke. Nah, di bagian tengah ini nada lagunya mulai berada di range menengah ke atas ya, di mana Iron Mouse menyanyikannya dengan power yang mana itu akan membuat suara dia jadi lebih stabil. Di bagian ini suaranya sudah mulai panas nih. Di awal-awal tadi kan masih agak tersangkut gitu ya, masih kurang lancar. Di bagian ini oke banget nih. Tapi biasanya di bagian ini stamina mulai habis nih. Tadi Iron Mouse juga di akhir-akhir sempat kehabisan nafas juga ya. Nah, yang seperti ini juga kita perlu perhatikan supaya kita bisa antisipasi kalau misalkan stamina mulai habis, nafas mulai habis, apa yang perlu dilakukan. Baiknya hindari kondisi menyanyi ketika kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada tubuh kita setelahnya. Misalkan di bagian chorus ada nada tinggi yang kita nggak antisipasi, kemudian begitu nembak nadanya ternyata fals, atau misalkan goyang, atau misalkan nafas habis. Nah, kecelakaan-kecelakaan seperti itu kan kita nggak mengharapkan. Makanya ketika sebelum menyanyi, kita sudah persiapkan dulu bagian-bagian mana aja yang kira-kira berisiko atau berbahaya. Nah, di situ perlu diantisipasi. Oke, lanjut. Dia ubah suaranya jadi terang. Tadi suaranya dibuat gelap ya. Because I miss him so fuck. Sorry, can't cut it anymore. I'm like, oh my, it just like leaves. Hey, wait a shit. That's it for me. I'm done. Okay. I'm like, look at all my men. Oke, ini karaoke stream dan memang sepertinya dia lagi kondisinya nggak bagus ya. Tapi untuk teknik kita bisa lihat tadi produksi suaranya bagus, warna suaranya juga pas gitu ya. Terus tremolonya, eksekusinya bagus. Kalau yang pertama kali saya lihat itu dia pakai suara yang terang gitu ya, yang kawaii, imut gitu ya. Dipakai untuk nyanyikan dengan gaya opera itu bagus tuh ya. Mungkin karena di sini juga dia harus pakai warna suara yang kurang nyaman untuk dia pakai, makanya ada hambatan sedikit yang terjadi di sini ya. Tapi penampilannya kali ini masih bagus kok. Oke, mungkin itu yang bisa kita bahas di Music Comment kali ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat buat teman-teman. Kalau ada yang mau request silahkan drop linknya di kolom komentar, atau bisa join di server Discord Studio Suara, linknya di deskripsi. Jangan lupa like kalau teman-teman suka video ini, jangan lupa share kalau dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel Studio Suara, nyalakan juga loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Sampai ketemu lagi di Music Comment berikutnya, tetap di channel Studio Suara. Kenali suaramu, kenali dirimu.